gue lupa. Assalamualaikum. Selamat siang. Bawa-bawaan abang semuanya. Jadi harus kelihatan patnya ya. Ya, jadi ya, harus kelihatan tangguh. Udah kayak ada kan terlihat lemah di depan mereka ya. Oke. Ya, sini. Saya tuh pernah ketemu dulu sama Bu Yanti. Siapa ya, Bu Yanti? Kenapa apa marah-marah? Mohon maaf. Slash yang deket titik. Terus E. Terus spasi. Tulis sit. Sit. Cair. Hey. Duduk. Terus enak. Kebetulan saya kan keluarga sudah bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa pas duduk. Pak Pras tolong ya, Pak Pras. Pak Pras, pencet itu tombol. Sabar. Gaming tumang timing teman-teman, ternyata banyak sekali permintaan untuk gua main lagi di GTA Roleplay. Dan kali ini kebetulan banget gua diajak kebetulan gua diajak sama Iki masuk ke servernya itu di +62 Roleplay. Terima kasih Iki, dan akhirnya gua main bersama-sama dengan Iki. Dan terima kasih juga yang buat udah nonton Tua Gaming yang minggu lalu apa dua minggu yang lalu gitu, dan cukup banyak yang nonton. Terima kasih banyak. Mari kita akan lanjutkan lagi main GTA ini karena gue suka sekali, karena seperti punya dunia sendiri gitu. Apa itu? Biar diedit. Nah ini gimana nih? Play karakter. Oke, terus? Last location. Wih, langsung masuk. Nah, gua di barber. Perlu WhatsApp dulu si Iki. Gua udah di dalam Ki, gas. Di mana posisi itu katanya? Barbershop deket pantai. Mana sih si Iki ini katanya mau jemput gua. Mana hujan lagi, becek. Iki! Cari Sule. Iki tiu. Kita joget dulu, F3, emot, terus. Ini kita joget. Oh, joget penghilang hujan, langsung hujannya hilang. B-boy dance. B-boy dance. Ada dikejar polisi sepertinya, guys. Gimana berhenti? Udah, break dance udah. X. Wih, tiba-tiba gitu. Gak bisa, X. Udah. Bisa gitu. Assalamualaikum. Selamat siang. Siang, Pak. Kecil sekali suaramu. Suara saya kecil banget, Pak. Ah, ini baru ada. Ya, ngomong. Kumis Bapak juga lucu. Ada, cari teksturnya. Kamu sepertinya lupa ya, denganku sudah lama tidak bertemu. Oh iya ya, Bapak terakhir siapa ya, Pak ya? Aku lupa deh. Halo, anggota. Iya, Pak. Ucapkan selamat datang kepada keponakanku. Ini keponakanku. Halo. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak. Halo, Bapak-Bapak. Lu agak ngeri ya, begini nih. Mau peluk kamu, ponakanku? Boleh, Pak. Sudah lama banget kita gak ketemu. Aduh. Pak. Terlalu dekat, Pak. Terakhir Bapak meluk gak gini, loh. Gimana saya terakhir meluk kamu? Terakhir waktu itu, kalau gak salah, di KRL. Ada bapak-bapak, teman-teman. Kenapa bisa di KRL kamu itu, ha? Saya kejepit waktu itu Bapak peluk, kan. Masa Om lupa? Itu ya, bentuk. Rasa sayang saya kepada saudara lah kamu itu gimana? Terima kasih loh Bapak. Ini Pak Joki, ini ponakan saya, Pak Joki. Halo Pak Joki. Ya, saya Prasken, Pak. Sama aja. Ya, buat anggota sini dulu, sini. Baris dulu. Siap, Pak. Siap. Saya juga, Pak. Di sini aja. Iya, saya enggak tahu. Namanya mohon maaf siapa ya? Boleh kenalan dulu mungkin? Prasken, Pak. Pras Teguh? Prasken! Untuk para anggota,
kebetulan ini ponakan saya baru tiba. Dan masalahnya perihal kebenakan saya ini. Pak, kejauhan! Kejauhan, Pak! Kejauhan! Saya terlalu menjiwai. Imbau kepada anggota, dimanapun jika ponakan saya berada, saya minta pengamanannya ya. Dalam artian kalau dia nanti mungkin bekerja dan yang lainnya. Adik sini dulu kamu, adik sini, adik. Adik sini dulu, adik. Adik sini, adik. Bawahan abang semuanya. Ini harus kelihatan patnya ya. Ya, dia harus kelihatan tangguh. Kan udah kayak ada terlihat lemah di depan mereka ya. Oke, 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 oke. Iya, sini. Saya tuh pernah ketemu dulu sama Bu Yanti. Siapa itu Bu Yanti? Kenapa Pak Bagamara, mohon maaf. Ini ponakannya Pak Raden ya, ada namanya Bu Yanti. Oh, Pak Raden ngomong. Iya. Udah ketangkep polisi, Pak, kemarin, Pak. Itu Yanti. Oh, gitu. Cantik banget itu Bu Yanti. Ih, tapi cantik-cantik itu, Pak, dia dagang Astagfirullahaladzim, Pak. Kenapa kamu nggak cerita? Kenapa nggak bilang ke abang? Iya, ya, aku diam-diam aja, Om. Biar, ya, masa itu saya ceritakan. Itu kan aib keluarganya. Iya, tapi kan seenggaknya Om juga bisa bantu di sini. Anggota juga banyak. Bisa dipermudah-permudah mah gampang ke Om itu. Oh, iya. Ah, harusnya saya kasih tahu, tapi ya sudahlah, dia sudah di dalam penjara. Katanya dia kena penjara 7 jam. Wah, cepat sekali ya. Cepat sekali Pras kalau itu Pras. Iya, kalau saya juga enggak tahu lah, pokoknya kena vonis 7 jam aja. Sudah dipanggil di radio. Aku takut Om, rame banget ini polisi, Om. Pras, sini kita. Iya. Sudah kamu kemana aja? Ya, aku kan dari kemarin-kemarin lagi sibuk narik angkot. Aku tuh kan betul kan kata saya juga narik angkot, Pak. Kemudian... Iya. Aku tuh kangen sama kamu. Aduh, aku apalagi, Om. Apalagi terakhir waktu Om cebokin saya. Aku ingat banget loh waktu itu aku berak di celana. Ya, saya deket banget, Pak. Saya deket banget ini sama ponakannya. Iya. Gini aja sekarang. Ya. Pras temenin Om dulu beli makan dulu ya. Abis itu ajak Om ajak Om keluar. Om suka belibet. Kamu diam. Marah. Om saya kalau belibet suka marah. Jangan dibentak bentak kasihan. Jangan dibentak bentak kasihan. Nih, Om kan udah tua. Kamu ngelihat perut Om dari gini. Tembok Om ini dekat sekarang sama dagu. Jadi wajar kalau Om kayak gitu. Siap, siap. Nih, wah, ada musik itu. Nah, misalnya perjalanan itu biasa, lagi pada kerja itu. Biasa kerja kuli, biasanya tuh pada sambil denger lagu oh, gitu. Oh begitu. Saya musik-musik begitu kayak mengingatkan saya sama komedian-komedian gitu. Oh siapa? Udah. Adalah. Awas ada siul. Salah dong. Salah, kamu itu gimana? Nih, ini yang punya restoran ini adiknya nih. Oh ini, Yan, halo Yan. Halo, Pak. Ini Bapak siapa ini? Masa lupa sama aku? Aku kan saudara kamu juga. Bukan, kalian enggak semua saudara. Enggak semua saudara. Saya kira ini semua kamu saudara. Itu. Kamu itu saudara saya. Iya, kayak kurang. Jangan semuanya dianggap saya saudara. Kurang keriting. Assalamualaikum. Sorry, kamu ini saya pasang ponakan, jangan membahayakan pemerintah. Iya, nggak sengaja. Saya tuh tadi pengennya ngambil kursi, ketonjok. Oke, oh ketonjok. Nggak sengaja, namanya hidup. Saya mau nasi, kebetulan tuh ada nasi padang dan whisky. Ada nggak? Itu nggak nyamuk. Sorry. Maaf. Udah gini aja, Pak. Nasi padangnya iya. Minumnya kencing kuda. Nggak ada, Pak. Acem. Meres dulu, Pak. Acem dong. Bapak kenapa ngeliat ke atas, Pak? Itu orangnya di depan, Pak. Iya. Pencete, terus apa lagi? Otot ALT, ALT. Oh, ALT. Ini apa nih? Ini buangnya gimana? Hah? Apa nih? Plut!
Sorry. Nah, kepencet. Nah, ini ketonjok maksudnya. Saya mau ngelap hidung. Kejauhan. Kita duduk sini. Duduknya apa? Aduh. Duduk semuanya yuk. Bisa duduk. Duduk pencet apa? Duduk yuk. Pak Juki. Duduk aja ya. Gak bisa duduk. Ini bapak jongkok. Pantatnya tempelin. Kalau gitu ya, saya juga tahu. Maksudnya di sini nih pencetnya apa? Bangsat. Pencetnya apa bangsat? Gua malu ini. Otot ALT tekan, arahin ke kursi, ALT. Terus klik kiri, klik seatnya pak. Oke. Nah, kita duduk. Duduk ya. Seat. Nah, duduklah akhirnya duduk aja ribet. Alhamdulillah pak, udah gede sekarang udah bisa duduk ya? Iya dong. Mungkin nih pak Tata. Anita Maxmin. Ini kita aja. Ya saya mau nitipin ponakan diri saya. Ini kita saya kasih deh pak, yang penting ponakan saya nih punya passion gitu pak. Dia itu di kampung itu siapa namanya? Biasanya wanita mungkin dia ya. Hikari. Kamu ini nggak sopan dari diajak ngobrol. Sorry om, ke bawah. Kamu itu saya maksudnya mau. Mohon maaf ya dek ya. Mau Hansaplast kasih Hansaplast pusernya takut masuk angin. Oh baik kalau perhatian gitu nggak apa-apa. Pakai kuyuk kok Hansaplast? Ya terserah deh pakai koyo atau apa. Aku tiba-tiba berdiri aja aku. Udah duduk lagi ah. Apanya tuh? Ini pantat saya. Nah, sorry ya om ya. Ke bawah. Gak usah diliatin tuh soalnya. Iya, sorry. Gimana Prasken? Kamu passionnya apa memang Prasken? Aku nyopet. Astagfirullahaladzim. Aku tuh biasanya ini. Kamu malu-maluin omnya polisi. Masa ponakannya copet. Sorry. Coba kamu lihat di mata kamu di pojok kiri tuh. Pojok kiri ada belek nggak? Bapak lucu sekali pencet tonjok deh. Sorry. Oh, aku tuh suka narik angkot om. Narik nggak berat emang? Bawa maksudnya? Dengan saya tonjok ya. Scan. Jadi saya ini kan direktur utama dari Plus 62 Transportation gitu ya di kota ini. Iya. Scan. Jadi saya ini sekarang sudah punya perusahaan yang memang ada di bidang transportasi, salah satunya taksi. Oke. Gitu, kamu mau masuk ke perusahaan om? Mau. Aku kerja apapun pasti akan mau aja. Mau aja. Biar kebiasaan sama dulu kamu jangan dibawa-bawa ya, yang nyopet tadi. Iya maaf. Nah, kamu setan apa nyopet? Dia laptop. Dia tuh kalau ada barang apa-apa tuh merasa miliknya. Bahaya itu. Ya dulu om. Coba. Dulu. Tatang, aku tuh kerjaan apa aja saya kerjakan dulu. Tapi paling sering saya tuh bawa angkot. Saya warkop juga pernah dulu. Terus saya pernah jadi b-boy juga, cuman ketika saya salto kena kepala anak kecil. Terus gimana itu tanggung jawab enggak? Siapa yang suruh dekat-dekat saya lagi break dance? Gitu. Kan kamu harus lihat lingkungan sekitar, masa ada anak kecil di masalahnya kamu break dance di mana? Saya ini di TK. Ngapain di TK? Ya break dance kan bisa bebas di mana aja waktu itu. Iya, tapi jangan di TK. Iya, maaf. Kita enggak bisa nyalahin juga. Gimana Pak Tatang? Jadi dia tuh memang punya skill sejati untuk perihal kendaraan roda 4. Wah, gitu. Bagus-bagus, ini saya menarik ya, karena memang saya rencana memang mau bikin cabang lah, karena kan ini baru taksi. Nah, kamu kalau misalkan pengalaman supir angkot kan itu angkot kendaraannya beda ya dengan taksi ya. Kamu bisa nyupir taksi nggak tapi? Oh taksi, saya bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Saya hafal sekali jalan-jalanan ini pak. Wah bagus nih Pak Derajat. Jadi nanti kamu Rasken. Ya. Nanti jadi OB aja lah di kantor saya. Pak, hubungannya apa? Angkot. Angkot Bapak tadi bilang. Bapak terakhir palanya ditoyor kapan ya, Pak ya? Ayo, berangkat. Kamu tadi namanya siapa? Udah. Nanti udah ya. Sorry. Sini. Kamu. Sorry. Aduh, suka lupa. Kamu inget nggak waktu kecil suka nyanyi apa sama om? Ingat. Lagu ini nih.
Cintaku sadar. Salah tuh kan, lupa. Kamu tuh waktu kecil suka nyanyi ini nih. Selamat malam dunia. Aduh, aku suka banget sama lagu itu, apalagi temen duetnya. Kamu itu masih aja kocak udah dari kecil kok. Terima kasih. Tapi kasih ruangan yang pas untuk ponakan iya, saya. Pak. Saya ponakan saya harus yang ber-AC, Pak, ya. Oh, ber-AC boleh. Ya. Terus ada Raidersnya lagi? Ada lagi? Dia sama udah apa? Kalau Raiders anduk yang enggak nempel di pipi. Anduk yang enggak nempel di pipi. Saya kesel banget tuh. Kalau keringetan manggung di pipi kena hidung penonton ketawa. Iya. Udah sama itu. Coba-coba ya. Halo semuanya. Turunin aja, turunin. Terlalu rendah, terlalu rendah. Anggota. Terlalu rendah. Bukan nih, Prasken, ini ada beberapa pekerja kita yang memang sekarang sudah menjadi bagian dari supir taksi. Ya. Ini ada Sueb. Ya. Ini ada Yandi. Ya. Nah, dari empat ini kamu pilih yang mana? Nah, kamu mau pilih yang mana? Aku mau pilih yang gimbal merah deh. Boleh, silakan ke ruangan ini ya, Pak ya. Mau diapain? Mau diapain, Pak? Apa? Mau treatment langsung atau? Jangan. Maksud saya, treatment dalam hal dia mendidik dia, karena kan ini. Oh iya, betul. Saya boleh di treatment aja. Langsung cara-caranya. Gitu. Saya kirain swelling tadi yang mau treatment saya. Aduh. Aku treatment. Izin sama saya dulu. Tadi namanya siapa ya? Keling. Keling. Kan sama-sama. Kamu Swiling, aku Keling. Nah. Udah aku panggil Ling aja ya, biar gampang. Ya, aku juga panggil kamu Ling juga. Dua-duanya kalau dipanggil Ling lo. Kamu udah punya KTP belum? Saya yakin kamu belum punya KTP. Oh, belum sih. Sama sekalian kita tes drive aja. Bisa enggak dia bawa mobil? Betul. Iya. Oke, siap. Aku boleh dites kok. Oh, nggak apa-apa. Yang penting tolong berikan posisi yang terbaik di sini. Dan saya pengen ada rasa respect dari pegawai-pegawai lain. Jadi tidak mau disamaratakan. Ya, nanti Pak pahamlah kalau perihal. Oh, itu gampang lah, gampang. Kalau itu mampu. Ayo. Scan yuk. Nggak apa-apa sini yuk. Om tadi ingat om nasi padang belum diganti. Bikinin kopi ya. Oh iya. Sama nanti ya. Kantong berapa kamu coba otot u lihat di atas kepala kamu? Otot u. Di atas kepala saya yang mana itu? Oh, 169. Hah? 769. Ah, itu dia. Iya. Itu dia. Silakan duduk ya. Oke. Prasken ya. Kok? Aku malu nih, belum bisa duduk. Weh. Sorry. Kenapa? Apa namanya? Tiba-tiba saya ini keliongan. Ya udah. Ya, apa-apa. Ya. Ini nih, coba tolong kamu ambilkan alkohol lah biar dia agak tenang. Nah, itu dia. Pasti aku langsung bisa duduk kalau gitu. Saya tahu keinginan kamu. Ya, siap. Ambilkan alkohol ya. Alkohol yang 98% itu di apotek kan kamu beli dulu. What? Itu kekencangan, Pak. Kalau 90% itu buat luka. Di sini. Hadap sini, kayak saya. Okay. Otot T, slash yang deket titik. Terus E. Terus spasi. Tulis sit. Sit. Cair. Cair. Duduk. Terus? Enak. Kebetulan saya kan keluarga sudah padang. Gak bisa. Kamu bisa dipaksa duduk. Pak Pras, tolong ya. Pak Pras. Papas, pencet itu tombol. Sabar. Nah. Bisa. Ya, gimana? Pak Juki, kayaknya enak ngobrol di luar ya. Mari. Astagfirullahaladzim, saya udah capek. Pakai arah atas biar ngulang. Nah. Gak mau di sini, saya duduknya, Pak. Pala saya nongol di kursi. Sok duduk apa-apa. Nah, jadi gimana nih? Jadi bagus. Ya. Baik, tuan muda Prasken. Ya. Ini di sini kita coba interview dulu ya. Walaupun memang tadi kan Pak Derajat juga sudah menitipkan ya ke saya, tapi ya, ini kita harus sesuai prosedur ya Pak Derajat ya. Ya, aman itu. Baik, selamat Pak Prasken, kamu saya terima di perusahaan kami. Hey, interviewnya dari mana? Kamu bilang mau interview. Interview dari mana, Pak?
tapi paling saya ada beberapa pertanyaan. Nah iya. Nah itu. Itu dia yang penting. Pak Prasken, kalau boleh tahu ya, itu pendidikan terakhir dari Pak Prasken itu di mana ya? SMA Pak. Iya ya, saya SMA banyak prestasi Pak. Apa tuh? Nah, waktu itu saya pernah break dance salto dari tiang bendera sampai ke lapangan basket. Yang jujur. Udah. Nih, dia itu di SMA prestasinya banyak. Karena saya dulu ya kalau dia bagi rapor, saya nganterin, Pak. Ya, betul. Oh. Prestasi dia waktu itu sampai saya disuruh datang ke kantor ke sekolahnya itu, waktu itu dia prestasinya adalah ngelihat celana dalamnya ibu guru pakai serutan kaca di kaki. Itu dulu. Nah, lama-lama pakai cermin gede. Kelihatan. Kalau itu kamu itu bukan ngintip lagi. Kalau itu bukan ngintip lagi. Sorry. Kalau itu. Nah, saya harapkan kan ilmu-ilmu dasar itu kamu sudah mengerti ya. IPA, IPS, biologi saya tahu semua. Sejarah Soekarno baca proklamasi saya tahu. Nah, biologi apalagi saya suka tuh, apalagi reproduksi kodok saya suka. Wah, oke. Okay. Saya pengen tahu itu kan kodok itu di sisi sebelah kiri kan ada ovarium. Kalau ovarium itu membelah menjadi dua, itu dua bagian itu disebut apa? Ming-ming. Apa? Ming-ming. Oke, saya terima. Alhamdulillah. Makasih Pak Tatangga. Antor goblok. Sorry. Kalau kamu tadi sampai nggak bisa jawab, udah kamu nggak bakal dapat kerjaan. Iya. Fisika juga Pak, dia mumpuni Pak, kebetulan Pak. Betul Pak. Coba dites. Iya boleh Pak. Kamu tahu rumus dari gravitasi? Tahu Pak. Jika gravitasi bulan itu sebesar 50 nanometer. Ya. Berapa bagian gehu yang digoreng oleh Bu Teti di seberang? 700 gram tepung. Alhamdulillah. Kalau gitu baik nanti. Nah gini, saya mau tanya nih Prasken, karena kan kamu rencananya memang mau angkot. Ya Prasken ya. Betul. Nah nanti kamu berarti bersedia ya untuk menghandle nanti divisi angkotnya ya Prasken? Ya, biar saya yang menghandle semua. Selamat kamu udah ya, gak nyangka. Kemana itu tadi bapak itu? Ya, tunggu di sini dulu, mungkin saya coba... Lihat dong saya, sulap tahu. Aku bisa sulap. Siap. Oke, kita keluarin. Oke. Kok duduk mulu sih saya? Saya tuh kenapa duduk terus sih? Udah, silahkan. Duduk lagi, duduk. Dibawa ke dalam sini pak. Ini kenapa bapaknya duduk udah. Bapakku sekali, udah. Nah, ini angkot yang sudah. Wow, keren sekali angkotnya. Terima kasih banyak. Saya sama-sama, suka sekali loh. Ya. Iya, nanti ini angkot yang akan kamu pakai. Ya. Ya. Mungkin udah, bisa lihat belakangnya dulu pak. Keren Pak Price. Coba lihat belakangnya dong, lihat belakangnya dong. Nah, coba kita lihat ya. Wow, ada kejar penonton. Kayaknya ini. Itu ditutup dong. Dibesarin lagi. Yeay. Aduh, udah pecah. Waduh. Aduh. Yeay, bisa. Mas, pelan-pelan. Ya, bagus. Nah, siap. Pelan-pelan. Nanti ya, udah ya. Yeay. Udah. Sorry. Tolong ya. Jangan ngebut-ngebut. Saya gampang banget soalnya. Sorry. Nah. Woi. Pelan Pak Sopi. Udah. Ada taksi. Taksi. Sorry. Oke. Yeay. Kunci jangan lupa. Nah, ya. Ini kok duduk terus sih? Tadi ada pembicaraan sama Pak Tatang. Mohon maaf nih. Angkot yang kamu bawai sekarang jadi angkot nih. Gara-gara seperti ini. Halo. Ada yang dibantu? Bikin KTP. Oh, mau bikin KTP. Ayo. Ukurannya kalau bisa kayak frame figura ini, Bu, yang di atas ini ya.
terlalu besar. Kebesaran. Iya, kebesaran kayak ibu. Gimana maksudnya? Saya mau dimasukin dompet. Usianya kan kebesaran. Oh, ini. Iya, kamu masih muda. Iya, aku masih muda. Bapak wali kota sini ya? Saya wali kota kebetulan, Pak. Kebetulan ada teman saya juga ada rencana mau wakil wali kota Tangsel. Oh iya. Oh, ada. 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 Oh. Bisa ditandemin nama saya aja di sini enggak? Buat bantu saya. Bisa, Bapak. Bapak kurang abangku gitu. Enggak kan saya bilang di sini, Pak. Maksudnya ya nemenin saya di kota plus 62 ini, Pak, jadi wakil saya gitu maksudnya. Ah, enggak bisa. Bisa itu mah. Bisa itu mah. Nah, jadi ke Bapak ini ruang kecil. Pak. Nani? Omae wa mou shindeiru. Sorry. Yeay, udah ada. Selamat Bapak. Senang sekali ya menjadi warga, Pak. Yeay. Bapak dari tadi diam-diam aja sih. Enggak, saya kalau kesenangan tuh suka gitu. Oh excited ya, Bang ya. Iya, excited kayak Bapak ini tadi ngasih kesenangan. Saya Bapak tapi itu satunya jadi sorry. Iya, saya Bapak. Nah. Saya punya KTP. Mampus. Gua punya KTP. Mampus lu. Sabar. Mampus lu. Sorry. Kan kita ini rekan kita ya, Pras ya. Kesenangan. Iya, enggak apa-apa. Sorry. Kesenangan. Aduh, saya punya KTP. We, mampus lu punya KTP. Siap. Jadi udah. Udah. Itu sampah ya. Udah! 5 minutes later. Kayaknya memang sih harus latihin mobil dulu. Alhamdulillah. Gimana, itu mobil saya baru dikasih, udah rusak. Iya, ini mobilnya rusak, Pras. Dan ini satu-satunya. Itu mobil saya. Bukannya dikejar setoran, jadi yo-yo-yo-yo-yo-yo. Ya lumayan, Pak. Alhamdulillah. Tenang. Ini gimana apa, mobilnya apa. Udah jadi selimut lipat gini. Seatbelt jangan lupa begini. Kamu. Seatbelt jangan lupa pakai sabuk pengaman. Tokyo Drift enggak apa-apa ini memang konsep. Rumah kamu di mana sekarang, Pras? Rumahku. Jangan inget lagi, Pak Tata. Lu siapa lu? Sini. Ini lagi nunggu bengkel, Pak. Lagi nunggu bengkel. Oke. Kamu aman. Kenapa emang? Hah? Udah. Tenang. Lu pengen nantengin gue gitu? Enggak. Siapa yang nantengin? Oke, lu jelek dari tadi. Lu enggak lihat muka gue sama gini. Mas, enggak lihat siapa gue Mas. Ini jenderal kita. Kalau masalah ya. Ya udah, siap salah. Udah gue ya. Panggil om lu di sini. Ya udah gue pamit dulu. Ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Yo. Hati-hati ya. Kamu sudah melihat kan betapa besar nama jenderal ini di kota. Siap. Kalau ada apa-apa kamu aman ini. Pan Rajat mah udah nguasain semua lah di kota ini. Jangan digituin, Pak. Kita ketawa-ketawa aja deh. Ini benar-benar goblok sih ini. Halo, Pak. Iya, Pak. Wah, bengkel Mas Moco nih. Bentar ya, Pak ya. Saya izin cek, Pak. Guys, ternyata mobilnya sudah rusak sekali. Gua tidak tahu mau ngapain lagi. Kita akan ketemu lagi sepertinya di episode 2. Jadi ini akan dibenerin dulu. Jadi sampai ketemu ini kebetulan dada gue sakit banget kena setir tadi. Jadi inget ibu. Sampai ketemu lagi di Tua Gaming selanjutnya. Tumang TV.